Oke guys, selamat pagi, selamat hari Selasa. Nah, pada hari ini saya ingin memberitahukan, mungkin di video saya sebelumnya saya sudah review sedikit mengenai bahwa showroom JWM itu pertama-tama dia masih pembangunan total ya, jadi masih dibangun, masih dicat, pergantian panel segala macam. Nah sekarang saya di showroomnya JWM kembali, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adiak Saritonga. Nah pada hari ini saya sudah di dalam showroom di parkiran. Nah sekarang di belakang saya ini empat gitu kan. Nah ini teman-teman bisa lihat ada logo JWM-nya. Nah ini showroomnya udah jadi, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang daerah Cibubur, daerah sekitarnya, di sini sudah mulai ada logo JWM-nya. Nah, ini ntar saya akan tunjukin buat teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi, ini di jalan raya, sangat besar banget dan posisinya juga enak, bisa langsung lihat unitnya. Tetap itu ada test drive-nya. Bukan itu yang R3 itu punya kantor, punya bos gede. Nah itu ada tank 500, sebelahnya ada Alfa. Nah jadi nanti saya akan tunjukin buat teman-teman bahwa showroom kita yang di JWM Cibubur ini sudah udah rapi, udah bersih, tinggal teman-teman udah nyaman. Nanti saya kasih tahu kulik-kulik dalamnya. Oke, ciao guys. Jadi untuk areanya ini buat masuk keluarnya, jadi tepat sekali di jalan raya dekat. Nah ini untuk showroomnya, ini buat pos security. Nah ini yang saya infokan dari pertama itu masih ada pembangunan. Nah nih, ini udah ada logo GWM nya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang daerah Cibubur dan sekitarnya bisa main nih ke daerah showroom kita yang di Cibubur. Nah ini showroomnya udah jadi. Nah ini waktu itu pertama kali panel-panelnya masih di tutupin pakai besi-besi. Nah ini sekarang udah rapi. Nah ini ada test drive-nya, ada Haval, ada tank 500. Nah ini parkirannya udah rapi, sudah dicat ulang. Jadi buat teman-teman yang ingin merasakan auto parkirnya tank 500, baik itu juga Haval, nanti juga akan ada tank 300 dan juga ada Haval Jolion yang akan tampil di Gias. Dan sebetulnya sampai sekarang udah bisa dipesan nih untuk tank 300 sama Haval Jolionnya. Nah ini teman-teman, nah itu logonya sangat terang sekali, besar sekali. Jadi ini showroomnya, di dalam udah ada unit-unit yang dipajang. Nah ini teman-teman, jadi cukup luas banget, kurang lebih luasnya 2000 meter kalau tidak salah. Nah jadi di sini logo JWM-nya sudah terbentuk. Nah ini sangat besar sekali. Nah pas itu logo JWM-nya bisa lihat dengan terang. Nah ini di depannya kita ada gedung olahraga nasional. Nah di sana nanti arah jalannya Wilandatika. Jadi teman-teman sangat enak banget buat bisa ngeliat langsung showroom kita yang ada di JWM. Nah ini dia, tuh logo JWM-nya sudah terbentuk, sudah rapi. Nah ini teman-teman yang udah tempat servisnya, yang mungkin di video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat, ini bagian servis bengkel kita ya sedang tahap renovasi. Nah ini logo JWM-nya teman-teman, gede sekali ya. Nah ini saya akan tunjukin sedikit mengenai apa aja sih yang di dalam-dalamnya. Yuk kita lihat ke dalam. Nah ini untuk progresnya sudah 90%, sudah bagus, sudah rapi, sudah bisa nyaman buat teman-teman ataupun bagi customer-customer yang ada. Ini buat di sini buat mobil-mobil test drive, ini buat parkir juga, jadi nggak usah khawatir, parkirannya sangat luas. Nah ini ada tangga buat masuk. Nah ini luas sekali teman-teman ya, dilihat. Nah ini sekarang kita berada di showroom. Nah ketika kita masuk nih ada logo JWM nya teman-teman. Nah jadi sangat-sangat bagus sekali. Nah
ini adalah ruangan buat coffee shopnya. Jadi buat customer, buat yang service, ada siapapun ini bisa untuk santai. Ada coffee shop segala macam nanti akan di sini. Ini ruang tunggu konsumen-konsumen. Bangku-bangkunya ada televisi. Nah, teman-teman bisa lihat nanti kalau misalkan lagi service atau gimana. Nah, ini di bawah sini nih. Teman-teman bisa melihat mobil teman-teman di service sudah selesai atau lagi diapain bisa nih, teman-teman. Nah, ini ruangannya seperti ini. Nah, ini ada unit test drive-nya tank 500 warna hitam. Lalu ada tank 500 warna putih. Nah, ini ruang tunggunya nyaman, cozy juga, nanti ada coffee shop. Nah, ini yang dari GWM-nya, New Energy Vehicle. Nah, di mana mobil GWM ini adalah pakai hybrid. Jadi, memang kita untuk saat ini main hybrid terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita pakai hybrid, tentunya lebih efisien. Kenapa? Ada mesin bahan bakar, mesin plus ada motor listriknya juga. Jadi perpaduan antara seperti itu cukup irit juga. Jadi memang full elektrik, tapi kita ada kombinasinya. Ini New Energy Vehicle. Nah, ini adalah mungkin bisa dibilang brandnya kita seperti tagline-nya lah, New Energy Vehicle. Nah, ini jadi mengibarkan penghijauan gitu ya, lingkungan. Nah, ini buat konsumen, nantinya akan ada service manager nih, kepala bengkel. Ini ada mungkin apa, CRO segala macam. Ini ada kasir. Nah, ini buat ruang bengkel atau gimana. Nah, ini adalah untuk unit, untuk taruh unit yang akan dikirim ke konsumen. Ini ruangannya. Jadi buat konsumen yang ingin lihat mobilnya yang akan dibawa pulang ataupun nanti akan diserah terima unitnya, ini di sini nih. Oke. Nah, jadi ini teman-teman, jadi showroomnya GWM Cibubur sudah bisa digunakan buat para tamu undangan, buat konsumen-konsumen yang ingin lihat tank 500. Nah, ini seperti ini. Enggak bosan-bosan. Saya akan infoin. Nah, nih. Ini untuk interior tank 500 yang mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube saya di Adi Aksari Tonga Official, sedikit memberitahukan ya fungsi-fungsi ataupun fitur yang ada di tank 500 ini. Nah, ini tank 500 ini dia ada electric side step. Kalau kita tutup pintunya, dia akan nutup. Nah, ini juga dia bisa off-road juga, tank 500. Jadi bukan hanya di dalam perkotaan, tapi tank 500 ini bisa off-road juga. Dan ini untuk yang warna hitam sama. Jadi bisa teman-teman bisa test drive juga di sini. Bisa lebih puas juga. Bisa merasakan aura off-road-nya. Ini tampilannya gagah sekali ya. Ya, kalau saya bilang kayak Land Cruiser lah. Tipis-tipis gitu kan. Nah, ini fitur ADAS-nya juga cukup lengkap, dia udah level 2. Nah, ini juga ada hafal H6 hybrid. Di mana H6 hybrid ini kalau misalkan teman-teman beli di bulan Juli, khususnya di Gias, teman-teman kalau pembelian cash, teman-teman akan dapat free asuransi 2 tahun. Nah, ini adalah hafal H6 hybrid. Nanti ada adiknya juga, dia hafal Jolion yang mungkin teman-teman bisa milikin juga. Nah, ini fiturnya juga cukup lengkap. CC-nya 1500 cc turbo. Nah, ini bagus sekali, ada panoramic sunroofnya, luas, fiturnya juga udah level 2. Nah, ini bagasinya juga cukup luas. Nah, ini buat masuk keluar masuk mobil kalau misalnya mau dipajang. Nah, ini juga di sana ada ruangan-ruangan khusus, ada ruangan kepala cabang segala macamnya. Nah, ini buat teman-teman dimanapun yang berada, yang di daerah sekitar Cibubur ataupun sekitarnya, apa Depok atau Jakarta Timur, Jakarta Barat, boleh semua daerah. Jadi teman-teman di sini udah lihat semua
di video saya ini. Jangan lupa di like and subscribe ya, biar bikin videonya juga semangat memberikan informasi bahwa otomotif Indonesia bisa berkelanjutan dengan bagus. Oke teman-teman, nah sorry teman-teman, jadi tunggu apa lagi? Teman-teman bisa datang ke showroom GWM kita yang ada di Jalan Pusdika nomor 9, arahnya Cibubur Junction, dan teman-teman arah Wiladatika nanti akan ada sebelah kiri. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Oke guys, gimana guys, video saya yang tadi sudah kasih, saya kasih video tentang oh ini ruangan apa yang di GWM Cibubur, ternyata udah lengkap semua, sudah bisa dinikmatin oleh teman-teman semua. Jadi jangan lupa main ke showroomnya GWM New Energy Vehicle. Sini ada tank 500 warna putih, tank 500 warna hitam, di sana juga ada Haval warna silver. Oke, mungkin sekian dari video saya, dan jangan lupa like dan subscribe channel saya biar bikin videonya semangat dan bisa memberikan informasi lebih bagus. Oke teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Halo, dadah.